warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, ikhwan dan akhwat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah kita bertemu sekali lagi dalam sesi yang berikutnya. Dan di dalam sesi ini saya nak mengambil kesempatan untuk meminta maaf kerana dengan tidak malunya saya minta daripada pihak mustia agar shift sesi LDK dibuat di sebelah lepas Zuhur dan pengisian dibuat waktu sekarang ni, kerana saya merasakan untuk ceramah pada waktu Zuhur adalah sangat-sangat tinggi mujahadahnya. Macam perang tabuk. Untuk yang berceramah, insyaAllah okey. Setakat ni belum pernah lagi saya tertidur sambil berceramah lah. Tapi maksud dia, kalau untuk anda yang mendengar ceramah, sesedap mana, seelok dan seinteraktif mana sekalipun ceramah, selepas Zuhur lebih optimum kalau kita jadikan dia sesi untuk LDK. Jadi pagi ini kita sambung lagi sedikit discussion, dan mudah-mudahan discussion ini akan melengkapkan apa yang diperlukan untuk sahabat-sahabat berbincang pada sesi LDK tengah hari nanti. I hope, saya harap ianya okeylah untuk anda semua. Baik, dalam masa rehat-rehat tadi, ada beberapa orang sahabat jumpa dengan saya dan menyambung perbincangan persoalan lah secara private session dengan beberapa orang. Dan saya rasa soalan itu wajar untuk saya kongsikan sedikit dengan sahabat-sahabat sekalian. Bila saya sebut tentang input, proses dan output tadi, saya meletakkan struktur seperti itu supaya anda dapat berfikir dalam bentuk yang sedikit teknikal dalam mengolah Islam. Sebab antara soalan yang ditanya oleh sahabat itu sebab tadi ialah kawan-kawan dia bertanya, kawan-kawan Japanese dia tanya. Dia kata, kenapa orang perempuan kena pakai tudung? Ya, tidakkah panas kan, tergantung ke datar ke apa semua dan sebagainya. Yang keduanya, kenapa tidak boleh makan daging babi? Again, ya, the same issue. Ulasan saya ialah, pertama sekali, kita tidak dapat elakkan diri daripada soalan yang ditanya selalunya merupakan soalan yang berkaitan dengan ritual. Sebab itu yang paling orang nampak. Ya, kita semayang, movement kita, kita pakai tudung, maknanya tudung itu full display of our religion. Kita bagi full display, orang nampak kan. Jadi orang akan tanya tentang ritual, why this, why that. Dan lazimnya pula, apabila kita nak jawab soalan ini, kita cuba untuk justify dengan fakta-fakta sains yang ada kalanya tidak semudah itu untuk convincekan orang. Okay? Contohnya kita kata pakai tudung ni, okay, kita kata kalau orang yang dah biasa should be okay, fine semua. Dan itu akan jadi subjektif. Ya, maksud dia ada orang okey, ada orang tak okey. Kalau tanya pada ustaz, memanglah tapi sebab tudung ni wajib, saya kena lah pakai. Memang saya gatal pun. Kata mungkin dia akan jawab macam tu kan. So kita kena proseskan persoalan itu untuk menjawabnya. Jadi misalnya kita gunakan input, proses dan output, kita fokuskan dengan memberikan jawapan. Misalnya kalau sesiapa tanya kan, kenapa you pakai tudung? Kita explainkan kepada dia bahawa Islam, yeah, my religion Islam, and part of Islam is pakai tudung is a process. Apakah dia proses? Is a process, proses yang bertujuan untuk memproses kepercayaan saya supaya dengan proses itu saya ada nilai. Apa dia? Bila saya pakai tudung, dia proses saya untuk jadi orang yang modest, untuk jadi orang yang menjaga maruah diri, untuk menjadi orang yang menjaga batas-batas dan sebagainya. So it's a process. Dan proses ini Islam tidak bersendirian. Kerana agama-agama yang lain di sepanjang sejarah manusia juga secara umumnya associate perempuan dengan menutup kepala. Apa sahaja agama, agama Kristian ke, agama Hindu ke, orang India sekalipun. Maknanya kalau orang perempuan yang baik, itulah orang perempuan yang nanti dia akan letakkan kain di atas kepala dia. Naturally orang perempuan akan buat semikian rupa. Termasuk juga orang Kristian. Saya masih ingat isteri saya masa bertugas dekat Ireland. Satu malam tu dia gerakkan seorang pesakit tua lah, orang perempuan, lebih kurang tengah-tengah malam pukul 1 pagi, 2 pagi, nak check blood pressure. Jadi masa dia gerak pakcik tu jaga-jaga, dia tengok isteri saya, dia terkejut. Dia kata, Jesus Christ, am I in heaven? Dia tanya kan. Sebab dia ingat isteri saya tu ialah Mary, mak kepada Jesus, sebab pakai tudung kan? Sebab pakai tudung ni ialah tanda orang tu baik. Maksudnya even dalam agama Kristian sekalipun, ya? Jadi isteri saya kata, unfortunately you are still in the hospital kan? Sampai syukur lagi lah kan, masih di hospital kan. Maksudnya apa ni, benda yang sedemikian. So kita katakan itu adalah proses, ya? Kita semayang, kenapa kita semayang? Dia katakan bahawa semayang itu ialah satu proses. It is a process for me based on what Islam taught me kan. Maksudnya Islam ajar saya sebahyang ini proses. You sebagai orang Jepun
you menepati masa gini semua dan sebagainya, saya sepengang Islam sepatutnya saya lebih daripada awak. Sebab setiap hari saya sentiasa kena alert dengan masa. Every 5 times dalam satu hari saya kena check masa, saya kena semayang, apa sahaja yang berlaku saya kena pulangkan balik semua kepada Tuhan. So it's a process for me. Maknanya itu salah satulah daripada benda yang boleh kita fikirkan bersama. Sama juga misalnya dengan babi tadi, kita kena pergi beyond scientific reason, kita kena lihat big picture dia. Kenapa Islam tidak benarkan kita makan babi? Actually bukan sahaja babi tidak dibenarkan, tak atas orang Islam memakannya. Satu lagi binatang yang kita tidak boleh makan, yang disebut dengan jelas dalam sunnah tapi tidak sepopular babi, iaitulah keledai. Orang Islam tidak diharuskan memakan keledai. Hadis yang disebutkan dalam peperangan Khaybar dua kali. Pertama sekali, umat Islam tidak dibenarkan lagi bermut'ah dalam pernikahan. Dan yang kedua, daging keledai diharamkan ke atas umat Islam. Keledai itu maksudnya keledai yang dibela, bukan keledai liar. Okay, ada sedikit dia punya perincian dia lah. Tapi keledai, donkey dan pig, dua binatang yang tidak diharuskan untuk dimakan. Mengapa? Sebab Islam is a process untuk meninggikan harga seorang manusia, untuk meninggikan tamadun seorang manusia. Maka Islam tidak membenarkan umatnya memakan binatang-binatang yang nature-nya kotor, bodoh. Seperti mana babi, binatang yang memakan tahi. Ya, dan tidak ada binatang lain yang berjaya menandingi kekotoran babi. Kan? Sebab itulah anak babi jalan duduk kan, dia malu mak bapak dia babi. Kan? Sebab teruk sangat society babi tu kan. Maknanya nak bagi elakkan babi untuk makan tahi dia, maknanya kena buat macam-macam teknologi yang panas dibincangkan di Negeri Selangor sekarang ni kan. Apa ni? Babi tu macam tu. Donkey pun sama juga. Binatang keledai, ya, bukan batang keladi, binatang keledai, dia ada dua ciri yang menjadikan dia tidak layak untuk orang Islam yang tinggi ni makan. Orang yang civilization dia tinggi tidak layak makan. Iaitu yang pertama, kebodohan dia. Anda mungkin tak biasa, tak tahu. Anda biasa tidak dengan keledai. Kat sini ada tidak, saya tak tahu. Tapi masa saya belajar kat Jordan, memang keledai ni banyak. Dan kadang-kadang pernah satu, saya ingat lagi, jiran saya nak jual kedai pada saya, 3 dinar. Dia kata, ambil lah kedai ni, 3 dinar je. Saya kata, buat apa? Bukan dia boleh makan kan? Takkan saya nak fikirlah ada kedai kan? nak bela pun nak buat apa? Sebab kedai ni binatang yang sangat sedih. Tengok nature dia, dia tidak rutin lawan. Kalau misalnya bos dia, mana tuan dia ikat dia dekat tiang, bila salji turun, rumah berikut. Masa kat Jordan tu kan, maknanya salji saya rasa tak macam kat sini. Sebelum salji turun, salji tidak turun dengan mudah. Ya, dia macam sejuknya hari ni. Salji turun. Nah, selalunya macam tu. Kalau dekat negara-negara yang macam ni lah. Tapi kalau di negara Arab macam di Jordan, salji turun tebal. Ya, tempat saya belajar dulu, bila salji turun, setiap satu jam kami kena buka pintu rumah sodok salji. Kalau tidak, tak boleh buka pintu rumah. Kan? Tangki air, air tak ada. Sebab air dalam tangki, dalam batang paip semua beku. Kan? Kereta hilang, duduk dalam salji. Kan? Maksudnya, dan pernah satu tahun tu, kerajaan hantar helikopter, hantar bekalan makanan kerana 2 minggu salji tidak cair sehingga habis bekalan makanan. Itu salji sana. Tapi keledai, macam mana kuat angin turun, dia duduklah dekat tempat di mana dia diikat. Itu je lah yang dia buat. Tak ertilah dia nak meronta-ronta melepaskan diri ke. Terlalu bodoh. Dan yang kedua, suara dia tu sangat buruk. Kan? Sehingga dalam Al-Quran, ya, dalam surah Luqman sendiri, Allah SWT mengatakan bahawa seburuk-buruk suara itu ialah suara seorang keledai. Memang hodoh dia punya suara. Maka orang yang tamadun tinggi tidak layak makan binatang-binatang seperti ini. Itu salah satu daripada faktor kenapa tidak menangkap. Jadi, poin saya ialah kita kena dorong discussion soalan untuk melihat big picture daripada mengapa sesuatu perkara itu kita buat dan kita tidak buat. Dan benda ni hanya akan berlaku kalau sekiranya kita proses agama kita. You question your faith. Anda check balik, kenapa anda buat semua ni? Satu kes berlaku, ya. Apa ni, seekor kucing di dalam sebuah temple, ashram yang didiami oleh guru Nanak dan pengikutnya, agama Sikh, kan? Okey? Apa ya, saya duduk belah sini pula. Nampak tangan, saya duduk belah sini pula, kan? Okey. Apa ni, suatu ketika guru Nanak dan anak-anak murid dia nak semayang, cara dia lah, okay? Tetapi mereka diganggu oleh seekor kucing yang mengganggu konsentrasi mereka. Akhirnya guru anak kata, sebelum kita semayang, ya, sebelum kita buat ni, kucing ni ikat kat tiang supaya dia tidak mengganggu. Jadi setiap kali mereka nak semayang,
Guru Nana akan beritahu setiap kali kita nak semayang, ikat kucing kat tiang sebab dia kacau. Lama-lama, Guru Nana meninggal dunia. Pengikutnya teruskan lagi ajaran dengan guru-guru yang lain, dan kucing yang tadi itu yang semakin beransur tua juga terus diikat di tiang. Dan lama kelamaan apabila kucing itu mati, mereka cari pula kucing lain yang tidak bersalah dan tidak kena mengenal apa untuk diikat di tiang setiap kali mereka nak semayang. Dan beberapa ratus tahun selepas hari itu, scholars dalam agama Sikh mula menulis tentang virtues, fadilat kucing dalam agama mereka. Sedangkan asalnya kucing tak ada kena-kena apa-apa pun dengan agama mereka. Kucing tu diikat semata-mata kerana dia kacau mereka semayang. Tapi lama kelamaan kucing tu jadi dianggap sebahagian daripada semayang. Tak sah semayang kalau tak ada kucing terikat dia. Terpaksa ikat apa ni kucing tersebut kan. Kenapa jadi macam tu? Kerana agama jadi ritual. Kita amal, kita buat, kita ikut apa orang buat, kita buat. Kita gedok dekat orang nak agama Sikh. Orang Islam sama juga. Dalam satu program saya buat dengan pelajar dalam 2-3 tahun sudahlah di Port Eastern, saya bawa pelajar ni semayang sunat dekat semayang sunat 2 rakaat ya, apa ni, di tepi pantai tengah malam. Okey, semayang terpasir. Lepas semayang tu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, budak-budak pun penuh pasir kat muka kan. Lepas tu saya bawa cerita kucing ashram. Saya anda tahu, okay. Sekarang saya nak tanya, tadi selepas bagi salam, awak buat apa? Buat apa? Benda kan? Lepas dia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, first thing yang you buat apa? Basuh, sapu muka. Dan kenapa sapu muka? Sebab banyak pasir. Okay. Masa semayang kat masjid, sapu dah muka? Satu. Ada pasir dah muka? Tadi kenapa sapu? Itu poin saya. Dalam sunnah, tidak ada diletakkan bahawa menyapu muka itu sebahagian daripada definisi solat. Bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sempurna solat. Sapu muka itu datang atas faktor-faktor yang di luar solat. Mungkin Nabi SAW yang kita sedia tahu dalam sirahnya, bagi dia sujud dalam keadaan, maknanya lantai Masjid Nabawi itu adalah daripada tanah. Ada apa-apa yang dekat di tanah itu dibersihkan. Tapi poin ialah, kalau kita semayang biasa, tak ada tanah dekat di muka, tak perlu sapu muka. Tapi kemudian dalam kitab-kitab dalam mazhab Syafi'i yang kemudian dijelaskan pula fadilat-fadilat yang muka yang asalnya bukan sebahagian daripada makhluk perbuatan solat. Di poin saya adalah banyak perkara yang berlaku dalam kehidupan kita yang kita buat kerana kita imiti. Dalam mazhab Maliki sama juga, semayang lepas tangan kan, Allahu Akbar. Yang sila mana yang tangan lepas kat kaki kan, mungkin anda pernah tengok, saya tak pasti kan. Kenapa? Kalau kita semak kembali, Imam Malik rahimahullah bersembahyang melepaskan tangan hanya satu kali sahaja dalam hidup dia. Iaitu apabila dia bergaduh dengan khalifah berkenaan dengan persoalan talak yang dipaksa. Maknanya pada masa itu khalifah naik, khalifah memaksa orang untuk bai'ah pada dia. Dan kata khalifah, saya tak ingat khalifah yang mana, kata khalifah, siapa yang enggan berbai'ah dengan aku, kalau dia berkahwin, jatuh talak ke atas dia. Imam Malik lawan. Imam Malik kata talak yang dipaksa tidak jatuh. Dan menyebabkan pada masa itu Imam Malik telah dipukul. Dan oleh kerana dia berasa sangat sedih dan sakit dengan kejadian itu, Imam Malik mengerjakan solat dalam keadaan melepaskan tangan. Tetapi kemudiannya disangkakan bahawa Imam Malik itu sentiasa solat dalam keadaan melepaskan tangan. Maka umumnya orang yang bermazhab Maliki itu akan sembahyang dalam keadaan dia melepaskan tangan. Mungkin daripada Algeria, daripada Morocco, kita akan jumpa orang yang macam tu. Poinnya ialah, kita kena semak balik. Anda sangat saintifik dalam kerja-kerja seharian. Maknanya, on daily basis, anda evidence-based. Anda tidak akan percaya sesuatu melainkan ada evidence. Kalau lecturer anda kata, evolution theory, ada certain kebenaran dalamnya, anda akan minta evidence. Apa evidence anda? Tapi mengapa dalam agama, kita tidak begitu? Kan? Maknanya agama kita tidak lihat apa evidence. Kenapa kita buat? Asal-usulnya daripada mana? Apakah benar ini yang sepatutnya kita buat ataupun macam mana? Kadang-kadang sense gitu tidak datang dalam agama. Orang yang paling saintifik dalam pekerjaan mungkin orang yang cuai dalam mengambil agama. So ini kita nak kena perindukkan insyaAllah melalui program-program yang seperti ini. Dan tajuk kita dalam sesi yang kedua ini ialah berkenaan dengan akidah. Okay. Saya tak nak cerita tentang akidah 1, 2, 3 banyak-banyak lebar apa. Nak tunjukkan kepada anda fungsi akidah. Ya? Dan mengapa akidah ni satu persoalan yang penting?
Al-Imam Abu Hanifah pernah mengarang sebuah kitab kecil yang bercakap tentang urusan akidah, dan kitab itu dinamakan sebagai Al-Fiqhul Akbar, peraturan ataupun fiqh yang paling besar, paling utama. Kerana persoalan akidah adalah persoalan yang paling penting sebagai asas agama kita. Tapi pentingnya tu dekat mana? Okey, saya berikan contoh dalam hadis Jibril tadi supaya anda nampak dia punya konteks. Okey, akidah itu ialah sebagai ingredients, bahan, sebab mengapa kita buat satu kali. Okey, yang kedua ialah ibadah, cara benda itu dibuat dan hasil apa. Contohnya puasa. Ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 180 kalau tidak silap saya, tentang puasa. Kata Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, puasa itu diwajibkan. Masya-Allah. Sihat-sihat. Ya. Lebih baik. Nak beritahu ni HP ni buat baik kepada pada. Ya, tak tanya dengan tanya. Okey. Dalam ayat puasa kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, asas puasa ialah iman, bukan daya. Okey, daya itu hikmah. Badan jadi kurus, ya, maknanya badan lebih sihat, itu hikmah. Tapi puasa kita ialah atas iman kita pada Allah Subhanahu taala. Saya akan terangkan lepas ni kenapa ya puasa ini. Kutiba alaikumusiyam, puasa itu diwajibkan ke atas kamu. Untuk apa? La'allakum tatakun, supaya dengan puasa itu kamu menjadi orang yang bertakwa. Maknanya yang dikehendaki daripada puasa bukan sekadar melengkapkan tak makan, tak minum, tak mengumpat daripada terbit matahari sampai tenggelam matahari. Tapi seharusnya ia menjadi satu proses. Anda puasa, panas. Masya Allah, panas. Saya rasa sekarang ni apa ni, puasa semakin datang ke musim panas kan, dekat Jepun. Tapi kalau anda pergi ke Australia, New Zealand, South Africa, ke Chile, Argentina, negara-negara ni, puasa semakin masuk ke musim sejuk. Okey, puasa musim panas sangat dahsyat. Ya, saya tak tahu kalau di sini kat Hokkaido sana macam mana, wallahualam. Tapi kalau dekat Scotland, dekat Ireland, pada musim panas subuh masuk 2 suku pagi dan maghrib masuk 9.45 malam. Beza. Dan kalau puasa selama itu tak jadi macam ni lah, jadi sekeping hasilnya. Puasa sepanjang itu kan, terawih tak boleh panjang-panjang, terlajak subuh. Apa ni, dalam keadaan macam tu kan. Tetapi bila kita puasa, saya masih ingat lah ya, tapi alhamdulillah 11 tahun saya merantau, saya duduk di Jordan, kemudian dekat Ireland, puasa sentiasa buka puasa antara pukul 4 ke pukul 5. Paling lambat pun saya rasa tahun 2003 saya balik ke Malaysia, lebih kurang pukul 5 tu paling lewat lah buka puasa kan. Sebab tu ramai yang buat murah ke London pada bulan Ramadan kan, sebab sedap buka puasa awal kat sana kan. Okey, jadi apa ni, bila saya balik ke Malaysia panas, lepas asar tu macam rosak jam ni tak kan. Jadi dalam panas-panas tu kita mandi kan, shower. Orang tengah mandi ni sedap ni, tiba-tiba air shower tu masuk dalam mulut. Wah, masuk mulut, anda telan kan dan ludah keluar. Soalan saya lah kan, ada orang nampak kan, rezeki kita ai dah masuk dalam mulut, bukan rezeki lagi kan. Kan saya yakin insyaAllah orang yang datang program sama camp ni semuanya ni ludah balik, ludah keluar kan. Sebab apa? Walaupun air tu dah masuk dalam mulut, tapi sebab dia bukan rezeki kita, kita tak telan, kita buat. Itu dalam puasa. Exam, anda duduk di belakang best student. Anda bukan tiru best student, tapi kertas jawapan ni keluar. Keluar di meja. Nak tengok tak? Bukannya tiru, tapi dia datang. Nak tengok tak? Maksud saya itulah. Saya yakin tanpa rasa bersalah, ramai orang akan membuat pilihan untuk tiru. Masa saya belajar dekat Jordan kan, ustazah-ustazah pun tiru sampai, especially subjek sains ketenteraan saya sebut tadi. Sebab susah sains ketenteraan ni, nak hafal nama kereta kebel dalam sarap kan, senang kan. Jadi apa ni, nak hafal apa semua orang tu. Jadi ustazah ni, orang hidung. Dia dah nampak kan. Nantui kan, yang tentera jaga exam ni, tangkap, serang. Buat apa tu? Kenapa tiru?
Saya tak tahu jawapan. Kenapa tak tanya? Ada senario pula kan. Tak tahu tanya. Boleh tanya jawapan. Tanya lah. Tak apalah. Berapa markah nak? 70. Tak apa. 70 lah. Balik. Sebab subjek military science ni subjek wajib untuk semua pelajar. Masa tahun sampai 3, sampai 4, dia ada practical sekali. Kami belajar guna form, macam mana nak buka pelajar, macam semua belajar. Guna MCCT, semua belajar kan. Tapi tahun 1995, practical dimasukkan, tinggal teori saja. Dia subjek tu cuma perlu lulus saja, tak ada markah. Okay, maknanya kalau you dapat 60, kita dah lulus lah. Yang penting kehadiran. Kehadiran saja yang penting kan. Jadi, meniru. Baiklah, tak apa. Point saya tadi. Maknanya, berlalu pula kan. Meniru dalam peperiksaan, saya rasa-rasa orang yang tidak sanggup telan air, shower, masa puasa, tak kisah masa dia. Kenapa? Sebab ada kemungkinan apa yang diproses dalam puasa tidak menghasilkan apa yang dikatakan sebagai takwa untuk dibawa ke luar puasa. Apa kesan buruk daripada meniru? Simple je. Saya dah kahwin sekarang ni, saya dah ada anak, saya semakin faham kenapa saya tidak patut meniru. Bila anak saya balik pada sekolah, bawa report card, saya nak report card itu, report card yang tulis. Sama ada report card itu melaporkan kebijaksanaan anak saya ataupun dia melaporkan kelemahan anak saya. Tapi kalau dia tipu saya, dia dapat markah 9, dia tambah 1 ke ujung dia 91. Apakah yang akan berlaku? Sebenarnya anak saya memperbodohkan saya. Adakah saya sebagai seorang bapa sanggup diperbodohkan oleh seorang anak? Saya tak nak. Maka saya beritahu anak saya, kalau kamu tak pandai, tak pandai. Tidak perlu pandai-pandaikan diri untuk tiru dalam peperiksaan. Dan bila kamu tidak meniru dalam peperiksaan, kalau markah kamu rendah dan lemah, insyaAllah kita buat apa yang patut untuk memperbaiki kamu. Tapi bila saya beri nasihat pada anak saya, saya kata, jangan tiru. Kalau saya pernah meniru masa sekolah, saya kata lagi dia. Maknanya, perbuatan meniru semasa belajar, pertama sekali, yang akan berlaku ialah anda kehilangan harga diri. Dan bila anda hilang harga diri, kehilangan itu tidak berganti. Tidak berganti. Dan hari ini bila saya beritahu pada anak saya, kamu jangan tiru masa periksa, saya boleh menyebutnya dengan sepenuh keyakinan. Sebab syukur Alhamdulillah, daripada umur 6 tahun, sampailah masters, Alhamdulillah tak pernah beritahu. Walaupun sekarang. Kenapa? Kena proses. Kalau tidak tergamak telan air liur, tidak boleh telan air shower tu, walaupun masuk dalam mulut, maka samalah juga. Rezeki yang bukan anda punya, anda tak ambil. Orang bagi cek. Nama anda. Tolonglah mudahkan urusan saya ni. Tak banyak. Bukanlah 5 juta. 5 juta besar sangat kan. Macam ini. Cek dah tulis nama kita. Rezeki kita. Rezeki. Tapi tak halal. Itu tak ambil. Sama macam air. Halal tak air? Halal. Kat mana letak ni? Dalam mulut. Tapi sebab bukan rezeki kita, kita mudah balik dia. Itu poin saya. Matlamat Islam bukan suruh kita semayang full stop. Semayang tu kena proses hal-hal ini. So sekarang ni, perbincangan kita ialah berkenaan dengan ingredients dia. Apa yang nak diproses oleh semayang? Dalam solat, Allahu Akbar, sahaja aku semayang fardu zuhur 4, sahaja aku semayang fardu zuhur 4, 3, 4, 4, apa, imam, makmum. Berulang-ulang, Allah, 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 Allah. Yang paling penting sekali, yang hujung tu. Lillahi ta'ala. Tiba-tiba orang semayang, Allah Akbar, sahaja aku semayang pada zuhur, 4 rakaat, kala puak mentua. Nanti baru. Yang ada tunjuk depan puak mentua kan. Maknanya, ingredient dia tak tu. So sekarang ni kita nak bincang tentang akidah. Okay? Apakah asas akidah ni penting? Saya beri contoh, satu kisah. Seorang pengetua telah memanggil dua orang cikgu di sebuah sekolah dan beritahu pada cikgu ni bahawa cikgu berdua telah dipilih sebagai guru terbaik di sekolah ini. Sebagai anugerahnya, kami telah pilih 100 orang pelajar terbaik untuk jadi anak murid cikgu. Kan best, guru terbaik mengajar pelajar terbaik. Di akhir semester, pencapaian akademik pelajar ni telah meningkat sebanyak 40%. Jadi pengetua ni panggil balik cikgu dua orang. Dia kata, cikgu, saya ada benda nak beritahu cikgu. Sebenarnya 100 orang pelajar yang kami pilih bagi pada cikgu tu, mereka bukan pelajar terbaik. Kami ambil random cikgu. Kata cikgu, okeylah hebat kami. Dapat pelajar tak terbaik pun masih meningkat 40% pencapaian. Kata pengetua, tak ada satu lagi rahsia, iaitu cikgu berdua pun sebenarnya bukanlah guru terbaik di sekolah ni. Kami pilih cikgu secara random sahaja. Jadi cikgu ni terkejut. Kenapa jadi macam tu? Itu poin saya.
Bila cikgu tu percaya mereka ialah guru terbaik, cara mengajar dia lain. Bila pelajar tu percaya bahawa mereka pelajar terbaik, cara mereka lain. Itu yang saya maksudkan, kepercayaan mengubah perbuatan. Saya ceramah kat sini, senang. Pelajar-pelajar cemerlang. Bulan sudah saya ceramah kepada anak-anak daripada keluarga yang susah di Bali. Susah nak ceramah untuk mereka. Bukan masalah akhlak. Masalah akhlak okey. Setakat saya jumpa yang datang program itu okey. Kalau mereka pergi KL, mungkin mereka jadi presiden Satuan Pelajar Islam, sekolah-sekolah dekat KL. Banyak pelajar baik. Masalah mereka ialah tidak ada keinginan untuk cemerlang. Sebab mereka percaya itulah nasib mereka. Maknanya, kalau boleh habis hebat pun cita-citanya, ada seorang pelajar cita-cita nak kerja dengan KMB. Jadi kenapa? Hari-hari pergi rumah, pergi kerja, pergi sekolah, nampak jawang KMB. Kadang-kadang, itulah inspirasi dia. Nak kerja KMB. Habis tinggi pun cita-cita kerja kilang dekat Suan Peran. Itu je. Jadi, mengapa? Sebab pelajar-pelajar ni percaya itulah sahaja potensi dia. Maka nak kena ubah kepercayaan itu supaya potensi kita meningkat. Maka dalam Islam, tugas akidah ialah untuk mengubah perbuatan. Sebab itu Nabi SAW ambil 13 tahun dekat Mekah untuk menanam akidah. Takkanlah nak ajar tauhid, rububiyah, tauhidiyah 13 tahun. Nak cerita rukun iman sampai 13 tahun. Soalnya ialah macam mana akidah nak ubah perbuatan. Contoh saya ini. Anda bawa kereta 150 km sejam. Laju ni. Tadi laju lah, sekali lagi laju. Kan? Datang satu lori daripada arah yang bertentangan, bagi lampu ke anda. Main pula satu kereta, klik ni. Main pula satu lagi van, klik ni. Apa anda akan buat dalam sini? Saya yakin, walaupun kita berbeza pandangan politik, walaupun kita berbeza mazhab, saya rasa yang ini sekali lagi kita sepakat bahawa kita akan perlahankan kereta daripada 150 ke 90 jam. Okey, kalau tengah cakap handphone, simpan handphone, tak pakai kantor pinggang, kena kantor pinggang, berubah menjadi pemandu yang soleh dan kan? Kenapa kita berubah? Kita takut siapa masa tu? Takut polis. Dah nampak polis? Tapi kenapa anda berubah? Sebab anda yakin. Keyakinan yang mengubah perbuatan. Maknanya, tanpa melihat sesuatu pun, kerana ada keyakinan, dia ada impact pada perbuatan. Itulah fungsi akidah. Supaya perbuatan kita selaras dengan apa yang kita percaya. Dan ini yang saya ingin perkatakan berkenaan dengan soal akidah. Ini akidah, ini perbuatan. Sebelum akidah jadi perbuatan, ada dua benda yang nak kena proses. Tapi akan bincangkan dulu. Poinnya ialah akidah itu harus bertindak mengubah apa yang kita percaya, bagaimana kita melihat kehidupan, dan seterusnya membetulkan perbuatan. Worldview, pandangan terhadap kehidupan. Value, soal menilai sesuatu dalam kehidupan. 2 tahun yang lalu, pada minggu yang sama, seorang lelaki menangis kerana Ahmad Didat meninggal dunia di Afrika Selatan. Pada minggu yang sama, seorang lagi lelaki yang lain turut sebab hatinya menangis kerana Felix kalah Akademi Fantasia. Poin saya ialah, mereka berdua menangis tetapi atas sebab yang sangat berbeza. Apa yang menjadikannya begitu? Ini maksudnya, values dan mindset. Lelaki yang pertama, dengan apa yang dia percaya sebagai akidah dia, dia melihat kehidupan ini sebagai satu perjalanan untuk mencari kebenaran dan menundukkan diri kepada Yang Maha Benar. Lalu apa yang pergi ke arah itu dianggap bernilai, apa yang tidak pergi ke arah itu tidak bernilai. Maka seorang manusia bernama Ahmad Didat telah berjaya menyuluh kebenaran bagi ramai manusia. Kematiannya adalah suatu kehilangan. Dia menangis. Lelaki yang kedua, siapakah Ahmad Didat? Orang dengar nama orang tua ni? Tak orang dengar apa nama orang tua ni, siapa dia? Yang penting aku dah belanjakan RM400 untuk menangkan pilih kalah juga. Nangis. Itulah nilai. Maka soal nilai dalam kehidupan mengubah perbuatan. Anak kita katalah Husna Satria. Saya bagi dia, saya bagi dia 1,000 yen dengan sekeping coklat, katalah kan. Coklat dengan 1,000 yen, nak mana? Kanak-kanak akan ambil coklat. Walaupun dengan 1,000 yen, seorang itu boleh membeli sebakui coklat. Katalah macam tu kan. Kenapa? Sistem nilai.
seorang kanak-kanak tidak dapat melihat nilai yang ada pada segi pilihan, tapi dia boleh nampak nilai yang ada pada coklat. So nilai itu dibentuk oleh akidah. Inilah yang kita nak faham tentang akidah. Okey. So kita nak start dari mana? InsyaAllah. Berat ke perbincangan ni? Risau pula saya tengok anda. Muka macam stres saja kan. Kau petang masih study kat cari lagi berapa hal awak kan. Tengok kan. Kata ni ada dalam tujuan kita masuk lagi. Apa ni? Kat mana kita nak start? Saya nak bawa contoh macam mana orang cari kebenaran tanpa agama. Antaranya ialah Rene Descartes. Antara tokoh penting di zaman Enlightenment di Eropah, yang mana Rene Descartes ini belajar di sekolah agama. Kalau saya istilahkan lah, ya, sekolah agama Jesuit School, sekolah agama Kristian. Yang mana selepas dia habis belajar, dia ini meyakini bahawa, bukan meyakini, dia ini merasakan bahawa apa yang selama ni aku belajar kat sekolah agama, semua ni betul ke? Itu poin dia. Maka dia telah buang semua yang dia belajar pada sekolah agama dan dia tekan reset button, tik, cari balik kebenaran. Okey. Kali ini sama waktu penting. Saya minggu lepas, 2 minggu, 3 minggu sudah, 3 minggu sudah saya pergi ke Kuching. Dan antara kejutan yang saya alami semasa di Kuching ialah saya bertemu dengan junior, bukan jumpa dia, saya jumpa cerita dia. Junior saya di sekolah Izzuddin, 5 tahun sekolah agama, telah murtad dan menjadi pendakwah Kristian. Yang dikenali dengan nama Benjamin Stephen. So, anda mungkin pernah tengok dalam website kan. Ada yang kata dia pada orang Jukang, orang Johor, dia orang Perak. Sekolah Izzuddin. Dari Form 1 sampai Form 4. Nama asalnya Badru Hisham. Kan, dalam laptop saya ada full video clip dia. Pelajar sekolah agama jadi tu. Kenapa? Tak ada lain. Okay. Yang pentingnya, Rene Descartes ragu-ragu terhadap semua benda. Tak ada satu pun yang dia percaya. Saya mudah je lah dia sebut kan. Tetapi kalau kita tidak percaya dengan semua benda, ada satu benda yang kita kena percaya. Dan kita tak boleh tidak percaya benda tu. Apa dia? Diri kita sendiri. Diri kita realiti. Saya boleh meragui anda semua yang ada di depan ni, realiti ke ilusi? Macam semalam kan, saya tidur sebentar, bila dia orang nak semayang asar ya? Saya pun mendung-mendung dalam bilik, terlelap tu kan. Lepas tu bila bangun-bangun, saya dalam tidur tu, saya mimpi saya semayang. Semayang jemaah lah semua kan. Lepas tu dia orang kata, semayang kan? Benda orang dah semayang tadi. Betul tu, belum semayang kan? Maknanya, antara realiti dan ilusi lah. Okay? Kita boleh meragui segala-galanya kecuali diri kita sendiri. Kenapa kita tidak akan ragu dengan diri kita? Sebab kita berfikir dan kita dapat merasai yang kita sedang berfikir. Maka Rene Descartes telah menyebut satu statement. Dia kata, itu dia punya ya. Dia sebut, dia kata, I doubt, I think. I think, I am. Saya ragu-ragu, lalu saya berfikir. Dan apabila saya berfikir, saya jumpa diri saya. Dia jumpa diri dia, tapi mungkin dia tidak jumpa. Dia belum berjumpa dengan Tuhan. Maka kita kena guna kaedah yang sama. Saya cadangkan kita guna kaedah yang sama, iaitu mulakan pencarian tentang Tuhan dengan memikirkan berkenaan dengan diri sendiri. Maka siapa yang kenal diri sendiri, maka dia akan kenal Allah SWT. Kata Hukamah, ya, bukan hadis, Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal diri sendiri, dia akan kenal Tuhan. Maka untuk mencari Tuhan, seorang itu harus kenal akan diri. Okey, ini yang kita akan guna. Bila kita nak kenal diri kita, apakah yang kita akan jumpa? Kita akan berjumpa dengan satu isu. Kita check kita, check diri masing-masing. Kita akan berjumpa dengan dua poin. Setiap manusia ada kelebihan, setiap manusia ada kekurangan. Allah tidak ciptakan manusia ada yang pandai, ada yang bodoh. Allah cipta manusia berbeza-beza kepandainya. Malangnya, sistem sekolah kita mengukur kebijaksanaan seseorang dengan satu pembaris saja. Maka, yang bijak, bijaklah. Duduklah di dalam kelas aman, bakti dan cahaya. Manakala pelajar-pelajar yang hopeless ini, duduklah dalam kelas damai, erat, fajar, gegak, gempita, huru-hara, kan? Kelas dia, kan? Kalau di Amerika Syarikat, ya, di Eropah, maknanya pelajar-pelajar sudah tidak dikategorikan mengikut keputusan perisai. Semua pelajar duduklah kelas sama. Dan tugas sistem sekolah ialah mencari keistimewaan setiap pelajar. Dalam satu kes dekat US, seorang pelajar perempuan sangat sederhana di sekolah. Cikgu pun tak kenal nama dia. Tapi dia obses dengan bunga. Pergi mana-mana pun, nampak bunga. Dia akan ambil bunga, dia akan keringkan buku dalam buku dia sampai kering. Lepas tu dia akan buat kad, dia letak kad begitu. Itulah kerja dia.
Tetapi oleh kerana dia merasakan itu kelebihan dia, dia enhance benda itu. Dan sekarang ni, maksudnya saya tak ingat nama dia, nak cari tentang apa, dia adalah producer kepada kad-kad ucapan yang berdasarkan portfolio yang terbesar yang dia kan. Dia adalah milenial dengan kelebihan yang dia punya. Okey, it's fine untuk anda lemah matematik, it's fine untuk anda tidak perform baik dalam kimia, untuk anda membenci fizik. Saya lah antara yang tak suka sangat dengan fizik sebab saya bosan dengan fizik detik kan, masa perempuan. Wah, tolonglah kan. Tak apa, nak belajar fizik kan. It's okay, walaupun anda mungkin tidak talented dalam fizik, tak talented dalam lain, tapi kalau anda pandai buat bunga, anda boleh jadi jutawan dengan benda sebut. So, kita kena cari keistimewaan. Poin saya ialah, keistimewaan, kita tak cerita sini, kita nak cerita kelemahan. Bila kita kenal diri kita, kita akan kenal tentang kelemahannya. Contohnya, anda lihat dalam video ini, betapa lemahnya seorang manusia. Ya? Anda ikut peraturan, tunggu lampu hijau untuk berjalan kaki baru nyebut. Tapi kalau nak berlaku-laku, ya. Betapa lemahnya manusia yang tidak mampu mengawal apa yang berlaku kepada diri dia. Poin saya ialah, bila kita sedar kita sebagai manusia yang ada kelemahan, oleh kerana anda masih lagi tercengang, saya membaca cerita tentang video klip ini yang diambil dari CCTV, bahawa lelaki itu terselamat. Okay. Laporan yang saya baca tu mengatakan bahawa kereta yang terbalik tu, dia punya tingkap kereta dia terbuka. So lelaki tu termasuk dalam kereta. Tak tahu lah, tengoklah sekali lagi kan. Tahya. Itu yang saya baca lah masa saya download video itu. Banyak lagi video-video yang sebenarnya. So itu bukanlah tajuk utama discussion kita. Poin saya ialah, dalam diri manusia ada kelemahan dan ada kekuatan. Allah berikan setiap manusia ada kelebihan, supaya dengan kelebihan ini kita berperanan, dan peranan kita berbeza-beza, okay? Dan kita mesti cari kelebihan masing-masing. Dan untuk mengenal kelebihan masing-masing, anda kena buat yang terbaik dalam setiap perbuatan. Bila anda buat yang terbaik dalam setiap perbuatan, anda akan cepat mengenal mana tempat yang anda ada potensi, mana tempat yang anda tidak ada potensi. Maknanya kalau berenang tu biar sampai ke tepi. Tapi kalau buat ala kadar, anda pun tak tahu potensi anda kat mana sebenarnya. Saya cuba sedikit. Contohnya saya bekerja di IGN. Okay? Saya bekerja di IGN, pada pandangan saya tidak ada passion dengan kerja saya. Maknanya kerja di IGN itu tidak ada satu kegairahan dari saya. Walaupun saya tahu buat kerja, saya tahu macam mana nak jalankan kerja itu kerana pengalaman yang ada semasa di IGN, tapi saya tidak berminat. Setelah memberikan yang terbaik, masih lagi tidak ada rasa keseronokan, maka saya beritahu kepada IGN, saya tidak akan proceed kepada full time staff. Saya akan kekal sebagai freelance untuk latih orang lain yang mungkin lebih kena. Allah Ta'ala tetapkan dia untuk kerja itu, tapi bukan saya. Kerja saya mungkin kerja yang ini. Teruk macam mana pun, visa hampir-hampir tak dapat pun, boleh juga datang kan? Walaupun ngantuk ke, panas ke, tak mandi ke, masih lagi ceria menyampai kan? Kerja lain tak boleh buat ni. Mengadu lagi lah tu. Jadi poin ialah, kita semua ni kena identify kelebihan masing-masing. And to certain extent, your undergraduate degrees hanyalah foundation. Ada kemungkinan bila anda habis belajar, walaupun anda begitu hebat sekali nak score untuk dapat first class honor ke whatever, tapi mungkin nanti profession anda akan bertukar. Kan? Maknanya, mengapa kita kena explore kelebihan masing-masing. Tapi yang penting di sini ialah, kita akan bertemu dengan kelemahan. Dan kelemahan ini akan menyebabkan kita mencari Tuhan. Orang yang susah nak mengenal Tuhan ialah orang yang tidak dapat mengenal kelemahan diri. Ketika mana Amerika Syarikat berjaya sampai kepada explorers mereka di angkasa, ya, pada sekitar pertengahan kurun yang ke-20, berlaku satu fenomena depression di kalangan sebahagian saintis. Sebab apa? Apabila gambar diambil, gambaran bumi ya, diambil daripada jauh, kelihatan di belakang bumi itu ialah satu alam yang sangat luas terbentang. In other word, sains terpaksa mengakui adanya limitation terhadap keupayaan menjawab soalan. Kerana terlalu luas
dan mungkin banyak benda yang tidak dapat diselesaikan. Maka akhirnya trend untuk adanya, maksud dia mindset adanya limitation terhadap sains itu mula datang. Yang mana sebelum daripada itu, sains mungkin dianggap sebagai jawapan kepada segala-galanya. Sains mungkin tidak dapat jawab beberapa persoalan. Okay? So, bila kita lemah, lemah itu bertujuan untuk kita mencari. Bila kita dahaga, kita cari air. Tak payah rancang. Dahaga nak kan? Air. Anak saya, Allah Ta'ala jadikan macam tu. Tak perlu saya ajar dia masa dulu. Wahai anakku, dahaga minta air. Tak payah. Dan tak ada anak yang lawan benda tu. Nangis-nangis, nak baju baru. Orang kata lebih kurang. Dapat baju baru, bosnya. Nangis-nangis, nak kereta baru. Orang kata letih lah gitu. Nangis, bagi suruh. Ngantuk, tak payahlah. Next cafe ke apa-apa ke, tidur. Itu adalah jawapan. Kan? Maknanya jawapan terbaik untuk mengantuk. Yang lain tu semua milik sendiri je. Kan? Dahaga, air. Mengantuk, tidur. Samalah juga dengan fitrah manusia. Bila kita disalami, jiwa kita akan meminta kita diberikan pengadilan. It's a nature of semua manusia. Bila kita disalimi, kita mahu diadili. Bila kita tidak disayangi, kita susah, kita mengharapkan ada kesenangan. Dan bila kita takut, kita mengharapkan ada yang keamanan datang. Apakah semua benda ni? What? Apa semua benda ni? What all these things about? Semua ini adalah mekanisme yang Allah berikan dalam diri kita untuk mencari dia. Sebab itu Allah SWT introduce himself dengan 99 nama. Orang yang dizalimi, Allah perkenalkan dirinya sebagai Al-Adil. Orang yang takut, Allah SWT perkenalkan dirinya sebagai Al-Amin, Al-Amin, yang Al-Mu'min, yang memberikan keamanan kepada manusia. Orang yang sempit rezeki hidup, Allah perkenalkan dirinya sebagai Ar-Razzaq. Maknanya, kelemahan dalam diri manusia berada di situ untuk manusia mencari dia. Kan? Inilah yang kita maksudkan perlunya bagi manusia mengenal kelemahan dan batasan diri. Okey, yang saya sebutkan tadi. Soalnya, macam mana kita nak kenal Allah SWT? Ada dua channel untuk kita kenal Allah SWT, iaitulah yang pertamanya, bagi orang yang dapat justify Al-Quran itu sebagai sumber kalam Tuhan, maka pengenalan pertama terhadap Allah ialah dengan membaca Al-Quran. Baik, saya sebut pasal Al-Quran sikit. Siapa manakah keyakinan anda terhadap Al-Quran? Soalan. Sebab nanti mungkin orang akan tanya anda kan, kenapa tak boleh begini? Even though I am a Muslim, I am still a learner. Walaupun saya sebagai seorang Muslim, saya masih lagi belajar. Sebab kita tak dapat jawab kan? And then dia kata, kalau you masih belajar, macam mana you boleh yakin Islam itu benar? Maksudnya, apa yang menyebabkan you confidence? Sedangkan you sendiri admit yang you know so limit about Islam. Maka di sini, sesuatu yang anda kena selesaikan awal-awal ialah sumber Islam itu. Kalau sumber Islam itu telah terbukti sesuatu yang benar, maka itu asas untuk kita mencari kebenaran. Maknanya walaupun saya belum faham kenapakah misalnya dalam filem fitnah kan, kenapakah ada 6 ayat yang kelihatannya begitu ganas yang disebutkan dalam Al-Quran, tapi oleh kerana Al-Quran itu telah saya buktikan ia merupakan kalam Tuhan, maka saya pegang yang itu dan saya akan mencari jawapan kenapa Allah cakap macam ini. So, maknanya kita ada something kita nak pegang. So, point saya ialah, walaupun anda mungkin tidak mempunyai knowledge yang luas yang banyak tentang Islam, ada something yang mesti diselesaikan awal. Antaranya ialah kebenaran Al-Quran. Sejauh mana Al-Quran ini benar, ia merupakan kalam Allah. Kali pertama anda sampai ke Narita, okay? Tak tahu satu habuk benda pun tentang Tokyo dan Jepun. Anda pergi ke kedai buku nak beli, katalah saya biar ingat, saya beli buku ni dekat Inukunia. Saya nak beli buku ni untuk memandu saya kat Jepun. Apa yang patut saya buat? Nak pergi kat mana? Nak cakap apa? Kata pertama yang saya belajar ialah I don't speak Japanese, kan? Nak kena tahu dulu lah ya. Nihongo wa hanashi masen. Okey. Maknanya tidak boleh cakap bahasa Jepun. Masa saya beli buku ni, katakanlah saya check kat belakang, printed in 1975. Boleh paket lagi buku ni. Dah berapa banyak perubahan Tokyo tahun 75 dengan 2008 kan? Printed in Calcutta, India. InsyaAllah. Buku Jepun.